Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama saya Zulkifli. Saya dari angkatan 2017 dan juga alhamdulillah sudah lulus. Perkenalkan, saya Mutia dari Pendidikan Biologi Offering A angkatan 2018. Oke, adik-adik di sini kita akan mempraktikkan bagaimana cara untuk pembedahan kata. Nah, pembedahan kata ini memiliki tujuan yaitu agar memudahkan adik-adik nanti ketika melakukan praktikum. Praktikumnya biasanya itu kalau enggak struktur perkembangan hewan atau enggak fisiologi hewan dan manusia, seperti itu. Dan untuk pembedahan kata juga ini berfungsi untuk melumpuhkan kata secara umum. Oke. Nah, untuk metode melumpuhkan kata dulu ya. Jadi untuk melumpuhkan kata itu terdiri dari dua metode. Bisa melakukan yang namanya single pitch dan yang kedua ada double pitch. Single pitch merupakan metode merusak otak kata untuk bertujuan untuk melumpuhkan bagian dan pergerakan dari kata tersebut. Nah, untuk pelumpuhannya ini hanya sebagian ya, tapi kalau untuk double pitch itu dia caranya dengan merusak otak dan juga medula spinalis atau tulang belakang. Nah, hal ini bertujuan, jadi kalau yang tadi pelumpuhan sebagian, untuk yang double pitch adalah pelumpuhan total terhadap katak tersebut, begitu. Oke, adik-adik, sebelum kita praktikum, alangkah lebih baiknya kita menggunakan APD lengkap. Misal kita menggunakan gas lab, terus nanti menggunakan masker juga, kemudian menggunakan latex. Tapi untuk pembedahan kata, lebih enak dan lebih nyaman itu teman-teman gak usah menggunakan latex. Karena kata itu kan hewan amfibi, jadi kan dia hidup di air juga dan kulitnya itu cenderung licin. Kalau teman-teman menggunakan latex, takutnya nanti teman-teman megangnya gak kuat dan jatuhnya nanti kata tersebut akan loncat kemana-mana, seperti itu. Sebelum kita mulai praktikum, mungkin bisa pengenalan alat terlebih dahulu. Baik adik-adik, ini untuk alat dan bahannya. Ini alat dulu yang kita jelaskan. Pertama ada spatula, yang bagian sana itu spatula. Nah, spatula ini dia berfungsi untuk ketika sudah dibedah nanti kalian untuk mengamati organnya itu biar lebih jelas. Kemudian ada gunting bedah. Nah, gunting bedah ini dia berfungsi untuk ketika mengkuliti, istilah kasarnya dia untuk mengkuliti, maksudnya menghilangkan kulit. Nanti untuk step selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ada skalpel. Skalpel ini hati-hati kalau megang karena di ujung atasnya itu merupakan mata pisau. Jadi ini untuk biasanya untuk praktikum ketika pemisahan antara otot dan tulang atau juga mencari sistem saraf, seperti itu. Untuk pinset, ini pinset namanya. Nah, pinset ini dia untuk mencapit ketika pembedahan, mencapit kulit bagian terluar biar bisa dibedah. Kemudian ada jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini digunakan untuk menusuk kaki depan dan kaki belakang dari si katak tersebut. Kemudian ini merupakan papan bedah. Papan bedah ini alas untuk kalian membedah. Jadi setiap teman-teman membedah nanti harus wajib menggunakan alas bedah yang namanya papan bedah ini. Ada juga nanti ketika pembedahan itu papan bedahnya dilapisi sama plastik biar nanti enak langsung dibuang, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini adalah cara untuk memegang katak. Nah, yang pertama adalah ambil kataknya dulu. Terus tangan kiri direntangkan seperti ini, lalu kataknya ditaruh di tengah dulu. Posisi kepala berada di antara jari telunjuk dan jari tengah. Seperti ini. Lalu untuk bagian tangannya dikaitkan di sini. Bagian tangan lengan kanan ya, lengan kanan di antara jari tengah dan jari manis. Sedangkan untuk lengan bagian kiri berada di antara jari telunjuk dan jempol atau ibu jari. Nah, untuk begitu kakinya juga, untuk kaki yang sebelah kiri itu dia dikaitkan di antara jari telunjuk dan jari ibu jari, lalu yang sebelah kanan dikaitkan di antara jari manis dan jari kelingking, seperti ini. Dipegang dengan kuat atau ini bisa senyamannya teman-teman ya. Alasan mengapa kok megang kataknya harus seperti ini?
Karena saat nanti praktikum menggunakan kata, katak yang dikendalikan itu memiliki pergerakan yang tidak bisa diperkirakan. Ada yang berbeda-beda kelincahannya, sehingga cara memegang katanya seperti ini adalah cara yang paling efektif untuk membuat katak dalam keadaan rileks dan juga katak sulit untuk bergerak, tapi tanpa membuat katak stres. Karena kalau misalkan katanya itu panik dan sebagainya, nanti untuk perlakuan saat praktikum juga lebih susah. Ingat, untuk yang akan praktikum sebagai eksekutor harus dipastikan tenang untuk menghadapi katak maupun hewan apapun, begitu. Kita akan mempraktekkan tentang bagaimana cara single pitch dan double pitch. Untuk yang single pitch, seperti tadi tujuannya, di sini saya menggunakan jarum pentul, bisa juga menggunakan alat penusuk. Disesuaikan dengan jenis katak yang digunakan saat praktikum ya. Nah, cara yang pertama, karena tujuan kita dari single pitch adalah merusak atau melumpuhkan otak. Cara yang pertama adalah seperti ini, ditarik garis, diluruskan, dan dicari bagian yang sedikit ada lekukan, seperti itu ya, lekukan ke dalam, atau biasa disebut dengan foramen occipital. Nah, ini. Pada cekukan ini sudah ketemu, lalu ditusuk ke dalam, dan digerakkan sedikit seperti ini. Nah, ini bertujuan untuk melumpuhkan sebagian. Lalu untuk double pitch, perbedaannya hanyalah di step yang kedua. Karena tadi kita juga bertujuan untuk merusak bagian medulla spinalis, maka diputar ke arah belakang 180 derajat. Seperti ini. Dan digerakkan seperti ini. Indikator keberhasilan dari proses single pitch dan double pitch adalah katak tidak mengalami pendarahan. Dan lebih tepatnya lagi, indikator selanjutnya, katak mengeluarkan suara ngik atau ngak hingga mulutnya terbuka, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pembedahan pada katak. Jadi teman-teman, ini kita akan proses pembedahan katak. Jadi setelah di single pit dan double pit tadi, katak dibaringkan seperti ini dan kaki depan dan kaki belakangnya ditusuk yang kuat biar dia nggak memberontak ketika kalian melakukan pembedahan ya. Jadi nggak usah ragu, dia kan udah gitu. Pertama, ini bisa teman-teman lihat katak ini punya dua lapisan kulit. Jadi kita akan mengambil lapisan kulit yang terluar, terus digunting sedikit gini. Kalau sudah, gunting ke atas. Kayak pakai baju gitu loh. Jadi nanti bagian kanan kiri juga dibuka biar lebih enak ketika kalian pengamatan. Seperti itu. Nah, kemudian ada lapisan kedua, ini merupakan otot. Ototnya otot dada. Jadi otot abdomen. Kemudian ini juga kayak yang kulit tadi, diangkat sedikit. Ketika ngangkat otot abdomen ini pelan-pelan ya teman-teman, karena ini juga kan langsung terhubung sama sistem pencernaan atau sistem yang lain di dalam katak. Ini juga sama-sama dibuka, ini ada selaput-selaputnya dibuka juga.
jadi bisa teman-teman lihat untuk kata ini, bisa teman-teman lihat ya, ini ada, ini lambungnya, ini ada hepar atau hati, pankreas, terus ada jantung di bagian sini, paru-parunya ada, nanti ketika pengamatan itu biasanya paru-paru dihilangkan karena pengamatan pada hewan coba itu cuma sistem pencernaan, sistem saraf. Jadi terkadang ketika habis dibedah, paru-paru itu akan mendominasi seluruh ruangan di sini. Jadi itu perlu dikecilkan atau dikempes. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat perbedaan antara katak betina dan katak jantan itu, ketika kalau dibedah ada warna hitam banyak di sini, itu berarti katak betina. Kalau nggak ada, ini berarti merupakan katak jantan, seperti itu ya teman-teman. Dan ini juga ada ginjalnya, jadi ini fungsinya tadi untuk menemukan organ yang kalian cari ketika praktikum, intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nura Silva. Saya Eka Nur Hayati. Kami dari Biologi Offering Kesehatan 2019 di sini akan mempresentasikan dan mempraktikkan bagaimana cara pembedahan dari mencit. Adapun untuk pembedahan mencit ini sendiri, untuk jurusan biologi atau praktikum biologi itu sendiri biasanya ditujukan untuk mengamati atau identifikasi organ-organ dalam dari mencit itu sendiri. Kenapa yang digunakan mencit? Karena secara uji klinis biasanya mencit ini mempunyai struktur anatomi dan juga fisiologi yang mirip dengan manusia. Kemudian selain digunakan untuk identifikasi organ-organ dalam, biasanya juga dilakukan penelitian untuk misalkan untuk pengambilan sampel darah ataupun pengambilan organ-organ tertentu untuk penelitian tertentu. Kemudian adapun untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pembedahan mencit ini sendiri, pertama ada gunting bedah. Gunting bedah ini digunakan untuk pertama-tama biasanya untuk membuka kulit bagian luar dari mencit itu sendiri, dan kemudian biasanya dilakukan untuk memotong bagian kulit lainnya dalam proses pembedahan. Kemudian selanjutnya ada pinset. Pinset ini biasa digunakan untuk membantu memegang atau menjepit dari kulit mencit itu sendiri untuk mempermudah selama proses pembedahan atau pemotongan. Selanjutnya yang ketiga ada scalpel. Scalpel ini biasanya di bagian ujungnya ada mata pisau yang lebih runcing. Ini fungsinya untuk menginsisi kulit atau memotong bagian jaringan secara tajam. Kemudian yang keempat ada spatula. Spatula ini biasanya digunakan ketika mencit itu sudah dibedah untuk mempermudah dalam pengamatan organ-organ dalam dari mencit itu sendiri. Dan yang terakhir ada jarum pentul. Jarum pentul ini biasanya digunakan untuk membantu dalam merentangkan bagian tangan, kaki maupun kulit mencit itu sendiri ketika telah dibedah untuk mempermudah dalam pengamatan. Baik, untuk metode yang kami gunakan adalah metode dislokasi mencit yang dimana bertujuan untuk mengorbankan hewan coba. Dalam hal ini hewan coba yang kami gunakan adalah mencit yang berprinsip yaitu memutus sistem saraf pusat pada bagian otak yang terhubung langsung dengan tulang belakang pada bagian mencit sehingga mencit tersebut mati. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke tahap dislokasi mencit. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah cara memegang mencit. Cara memegang mencit adalah dengan cara memegang bagian ujung ekor dari mencit dengan menggunakan tangan kanan, lalu kita letakkan pada bidang datar yang tidak licin agar mencit tersebut dapat mencengkram dengan baik ketika dilakukan dislokasi mencit. Setelah itu, di bidang datar ini kita lakukan penenangan mencit dengan cara mengelus-elus bagian dorsal dari mencit tersebut. Setelah mencit tenang seperti ini, kita lakukan pencarian bagian tengkuk dan kita pindahkan tangan kanan kita untuk memegang pangkal mencit dan kita tarik perlahan seperti ini. Yang perlu diperhatikan saat dislokasi mencit adalah bunyi krek, yang dimana itu sebagai indikator bahwa dislokasi tersebut berhasil. Ya, kita pastikan bahwa mencit tersebut benar-benar mati dengan ditunjukkan bahwa mencit tidak menunjukkan ciri-ciri bergerak. Setelah dipastikan bahwa mencit tersebut benar-benar mati, maka mencit dilakukan pembalikan. Dan di sini
mencit sudah siap dilakukan pembedahan. Tahap selanjutnya, setelah mencit dibaringkan seperti ini, dilakukan perentangan kaki bagian depan dan juga kaki bagian belakang agar mempermudah ketika pembedahan dengan menggunakan jarum pentul yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya masuk ke proses pembedahan mencit. Pertama, sebelum melakukan pembedahan, ada alangkah baiknya mengolesi terlebih dahulu atau membasahi terlebih dahulu bagian perut dari mencit itu sendiri dengan tujuan agar bulu-bulu dari mencit itu tidak mengganggu selama proses pembedahan. Bisa dilakukan dengan menggunakan kapas, celupkan ke air sedikit, kemudian dioleskan ke bagian perut mencit sendiri. Oke, setelah dirasa sudah, maka bisa langsung dilanjutkan ke proses pembedahan. Oke, selanjutnya masuk ke proses pembedahan mencit. Adapun untuk pembedahan ini sendiri, untuk memulai biasanya dilakukan dengan melakukan pemotongan mid sagittal lateral atau dengan memotong sedikit kulit bagian bawah dari mencit itu sendiri. Adapun alat yang digunakan, pertama ada pinset untuk membantu memegang dan juga gunting bedah untuk menggunting. Nah, setelah bagian kulit di bawah tadi sudah terbuka, maka dilanjutkan dengan pemotongan dari arah tengah bagian kulit tadi lurus ke arah atas. Setelah bagian dari bawah hingga ke atas yang terbuka, maka dilanjutkan dengan pemotongan lateral ke kiri dan juga ke kanan. Yang perlu diperhatikan adalah yang dipotong bagian kulitnya dan jangan terlalu dalam hingga terkena organ-organnya. Nah, setelah dirasa sudah terbuka seperti ini, maka untuk mempermudah bisa dipin dengan menggunakan jarum pentul. Di awal tadi ada spatula. Nah, biasanya spatula ini berfungsi untuk membantu untuk membuka atau meregangkan bagian-bagian dari organ yang ingin diamati seperti itu. Nah, setelah telah terbuka semua seperti ini atau telah dibedah seperti ini, maka bisa dilakukan dengan kegiatan selanjutnya, misalkan untuk pengamatan atau identifikasi dari organ-organ dari organ-organ dalam dari mencit itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat dengan jelas di sini ada tulang rusuk. Kemudian ini bisa dibuka tergantung dari keperluan ya biasanya. Cuman kalau untuk sejauh ini untuk praktikum di biologi sendiri biasanya kita buka hingga bagian terlihat tenggorokan atau kerongkongannya seperti itu. Kemudian ya di sini organ pernapasan, kemudian juga ada pencernaan. Di sini ada hepar atau hati, lalu yang terlihat ini ada lambung, kemudian usus halus, usus besar.
Ya mungkin ini kita coba buka yang bagian tulang rusuknya. Di dalam tulang rusuk ini nanti akan dapat dilihat ada paru-paru dan juga jantung. Seperti itu. Mungkin ini ya bisa dilihat bagian dalamnya. Biasanya bisa juga langsung digunting saja untuk bagian rusuk ini jika ingin melihat lebih rinci atau lebih teliti untuk bagian di dalam tulang rusuk ini atau organ dalam seperti organ pernapasan khususnya di bagian ini. Seperti ini. Di bawah sini organ reproduksinya. Kemudian biasanya untuk biasanya ada kulit-kulit tipis atau selaput penyelubung dari organ-organ dalam yang masih menyatu dengan organ itu sendiri biasanya kita kuliti atau potong dengan menggunakan skalpel ini. Karena ini untuk ujung pisaunya sendiri biasanya lebih tajam dibandingkan gunting. Karena gunting biasanya agak susah untuk memotong terutama untuk bagian-bagian kulit tipis yang menyelubungi organ-organ dalam ini sendiri seperti itu. Adapun untuk dalam dari pengamatan untuk pembedahan mecit ini sendiri biasanya ada tiga sistem ya yang diamati utama biasanya sistem pernapasan di bagian atas kemudian pencernaan dan di bagian bawah ada sistem reproduksi seperti itu. Demikian penjelasan materi dan praktikum dari pembedahan mencit dan juga katak. Semoga apa yang telah kami berikan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.